Panggil saja namaku Andi. Umurku kira-kira 35 tahun. Aku selalu dibayangi oleh masa laluku. Aku berpacaran dengan Indah semenjak waktu masih kuliah. Waktu itu aku sangat bahagia. Pada suatu akhirnya kamu menekat memutuskan untuk menikah dengan Indah. Saat itu sih, orang tuaku masih ngirim uang bulanan buat aku. Tapi kebutuhanku waktu itu sama Indah makin hari itu makin banyak aja. Dan orang tuaku makin lama makin menghentikan. Indah selalu marah-marah pada aku. Dia selalu menuntut aku mencari pekerjaan. Supaya aku mapan, supaya aku punya banyak uang. Sampai pada akhirnya keluarga aku bertambah satu. Anakku Sita lahir. Harusnya aku bahagia, tapi aku enggak. Malah aku sering berselisih paham dengan Indah. Capek-capek bekerja, tapi pulang-pulang malah diomeli. Ada-ada saja pertengkaranku setiap hari sama Indah. Kenapa dia berubah? Bukannya selama ini susah senang kita bersama-sama. Mana janjinya? Semuanya bohong. Apa yang harus saya lakukan?